Dianggap bela pelaku KDRT, Lesti Kejora ikut dipecat Indosiar. Lesti Kejora dikabarkan ikut dipecat dari stasiun televisi yang telah membesarkan namanya yakni Indosiar. Setelah beberapa waktu lalu, Indosiar secara resmi mengumumkan pemecatan Rizky Billar sebagai host di salah satu acara di TV tersebut. Sesuai dengan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia KPI, pelaku tindak kekerasan rumah dalam rumah tangga KDRT, dilarang berpartisipasi dalam kegiatan siaran di media apapun, televisi, radio maupun cetak. Kabar Lesti juga didepak dari Indosiar karena ia dianggap membela pelaku KDRT. Isu ini berhembus usai Lesti mencabut laporannya atas kasus KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Billar. Lesti tiba-tiba datang ke Polres Jakarta Selatan, setelah kabar ancaman hukuman penjara yang dijatuhkan untuk Billar. Konsultan pernikahan Lita Gading menjelaskan terkait pencabutan laporan Lesti Kejora atas kasus KDRT yang dilakukan sang suami. Secara gamblang Lita menyebutkan bahwa Lesti pendukung KDRT. Bahkan, ia juga menyebutkan pihak Indosiar telah memecat Lesti Kejora. Benarkah? Ini baru adil pelaku dan pembela kekerasan KDRT harus ditindak gerak cepat ternyata Indosiar, hebat, taat hukum, tulis Lita Gading pada Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Namun, sampai saat ini tidak ditemukan pernyataan pihak Indosiar yang mengatakan bahwa Lesti dipecat dari TV tersebut. Meskipun banyak netizen yang mendesak agar Lesti maupun Rizky Billar untuk tidak lagi tayang di TV tersebut.